kita di hutan jualan tikus, anjing, dan banyak tarian. Bagus, bikin rica-rica. Bikin tola-tola. So, habis kan? Ada pita pala ini kan? Warna hitam jadi warna putih, gak beda lagi. Kamu dia mau kupas, kalau mau masak kupas, bakar. Lagi di pasar Tomohon. Kelelawar paniki. Ada di pasar Piton. Dia enggak bisa? Bisa ini? Ini panjang berapa meter? Di sini jualnya ular sawah. Nih. Namanya ular piton. Panjangnya kurang lebih 4 meter. Ini makanan khas Minahasa. Kita lanjut lihat paniki. Ini apa? Babi hutan. Ini babi hutan. Namanya ikan anjing, bahasa Minahasanya RW. Hanya ada di pasar ekstrim Tomohon. Kelelawar, sayapnya kelelawar paniki. Kalau dimasak pakai santan rasanya enak. Enak kalau dimasak pakai santan. Ini
pada saat malam hari. Yang ini daging babi. Ini babi hutan yang sudah dibakar, sudah dibelah dua. Yang ini ular hutan yang sudah diambil perutnya. Sayangnya kita datang sudah menjelang siang. Biasanya kalau pagi-pagi itu tersedia berbagai macam binatang ekstrim yang dijual di pasaran, yang bisa dikonsumsi sama masyarakat Minahasa. Ini masih ada kelelawar. Paniki. Suasana pasarnya sudah menjelang siang, orang-orangnya udah pada pulang. Ini ada ular juga. Dagingnya masih segar, katanya baru ditemukan semalam. Kalau dimasak pakai santan kari. Ini daging babi hutan. Ada lagi satu. Tinggal sedikit. Udah dulu ya. Kita lagi hunting lagi.